Kecelakaan melibatkan mobil Mercedes-Benz yang dikemudikan MM dengan sepeda motor yang dikendarai SB dan ditumpangi MS di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu 12 Maret 2023 dini hari. Akibat kecelakaan itu, MS langsung meninggal di tempat kejadian perkara atau TKP. Sedangkan SB menjalani perawatan di RSUD Pasar Minggu sampai saat ini. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Bayu Marfiando mengatakan, kecelakaan itu terjadi lantaran motor yang dikendarai SB menerobos lampu lalu lintas. Bayu menjelaskan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap 7 saksi terkait kasus kecelakaan tersebut. N mengatakan bahwa kecelakaan itu bermula ketika MS berboncengan sepeda motor dengan temannya SB dari arah Cilandak menuju kediamannya di Pasar Minggu. Kemudian, secara tiba-tiba sebuah mobil Mercedes-Benz yang dikemudikan MM dari arah Mampang menabrak sepeda motor yang tengah dikendarai SB. Setelah itu, MS dan SB beserta MM dibawa ke RSUD Pasar Minggu. Namun, saat tiba di sana, pengemudi Mercedes-Benz itu malah menghilang.